Aksi unjuk rasa ngadong sok RU Cipta Kerja dibolehkan dilakukan di sejumlah wewengkon selesai jina di Kabupaten Sumedang. Menurut seratus buruh sa Kabupaten Sumedang ngadeg-deg ke DPRD Kabupaten Sumedang, ngadong sok anggota dewan nganepikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat. Mang ratus-ratus buruh ti mang pirang elemen kesatuan buruh Kabupaten Sumedang ngadeg-deg ke gedung DPRD Kabupaten Sumedang pikeun ngalakonan aksi unjuk rasa. Dina aksina mang ratus-ratus buruh ngalakonan long march di kawasan industri di Cimanggung Kabupaten Sumedang ngajuk juga kantor DPRD Kabupaten Sumedang. Aksi unjuk rasa di papayasan ku ketak silih surungkeun antara buruh jeung pihak kepolisian. Agenda hari ini bahwa kita semua buruh yang ada di Sumedang perwakilan sebagian karena kita punya waktu untuk besok. Jadi hari ini kita hanya sebatas ke DPR, jadi itu masih tidak percaya oleh DPR. Dan rencana akan ada suatu penyegelan terjadi hari ini, kita penyegelan ke DPR, kita masih tidak percaya kepada DPR hari ini. Seluruh harapan, keinginan, dan tuntutan dari saudara-saudara kita ya, serikat buruh maupun pekerja, tadi disampaikan kepada kita. Nah tentunya karena memang ada mekanisme yang harus kita tempuh di lembaga DPRD ini, langsung kita tindak lanjuti dalam rapat pimpinan. Dan hasilnya, seperti yang didengarkan rekan-rekan sekalian, kita mendorong agar pemerintah pusat mau mengkaji apa yang sudah diundangkan kemarin terkait dengan undang-undang cipta kerja ya. Ketua aksi Slamet Rianto nembraken dina poe pamungkas mogok kerja para buruh bakal ngalakonan deui unjuk rasa di kawasan industri Cimanggung Ranca Ekek kelawan agenda utama ngadongsok undang-undang cipta kerja dibolaikeun. Diki Guntara, Bandung TV.